Hadiah handphone yang bakalan coba kita dapatkan di video kali ini ada 3 buah ya teman-teman. Yang pertama ada Xiaomi Mi 10T Pro, kemudian ada juga Vivo Y51, dan ada juga Samsung Galaxy A12, dan ada juga voucher-voucher belanja ya. Oke, bagaimana cara untuk mendapatkannya dan apa saja persyaratan untuk mendapatkan hadiah kali ini? Langsung saja ya, disimak terus video ini selengkapnya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue di sini Rizwan Nervianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan pelajari kembali bagaimana cara untuk mendapatkan HP secara gratis ya. Dan kalian sudah dengarkan di awal tadi HP-HP yang bakal dicoba kita dapatkan di video kali ini. Oke, tapi sebelumnya kalian bisa dukung dulu dengan like video ini ya, kemudian subscribe channel ini. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang tentunya ke depannya. Dan ke depannya kalian bakal mendapatkan notifikasi tentang event-event berhadiah, aplikasi penghasil HP, ataupun cara mendapatkan iPhone secara gratis di channel ini tentunya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka linknya ya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share ya ke seluruh sosial media kalian, supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini tentunya. Oke, untuk linknya ini nanti teman-teman kalian bisa cek di kolom komentar ya. Oke, jadi di sini iPhone-nya sudah terbuka, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi di sini teman-teman kalian bisa lihat di sini ada lomba foto ya dari Home Credit berhadiah Xiaomi Mi 10T Pro ya. Kemudian ada Vivo Y51 dan ada juga Samsung Galaxy A12 dan ada juga hadiah-hadiah seperti voucher belanja ya. Oke, coba kita lihat di sini, ini dia penyelenggaranya sendiri dari Home Credit ID ya. Oke, dan ini berakhir sampai akhir bulan nanti ya untuk periodenya sendiri. Dan untuk hadiah-hadiahnya sudah tersedia di sini ya. Oke, bagaimana untuk mekanisme untuk mengikuti event atau lomba kali ini? Langsung saja kita klik di sini info lebih lanjut ya. Oke, maka ini bakalan terhubung langsung dengan Instagramnya dari Home Credit ID ya. Pastikan di sini kalian follow kemudian like postingan ini. Oke, langsung kita pelajari ya teman-teman ya, bagaimana mekanisme untuk mengikuti event kali ini ya. Kalian bisa lihat di sini, ini hashtagnya langkah berani ya memulai. Oke, cara ikutannya kalian bisa lihat, ini nanti wajib kalian follow Instagram ini ya. Kemudian kita posting foto kita di Instagram kita, ceritakan pada captionnya apa yang menjadi harapan kita di tahun 2021 ini, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk mencapai harapan tersebut ya. Dan jangan lupa kalian buat hashtagnya ini langkah berani ya. Kemudian kita tinggal tag Home Credit ID dan 3 teman kita supaya mereka juga bisa ikutan ya. Jadi syaratnya sangat gampang ya, dan ini nanti pengumumannya di sini juga dibuat, ditunggu saja pengumumannya ini setelah tanggal 31 nanti ya. Berarti nanti pada bulan Februari nanti bakalan diumumkan siapa-siapa saja pemenang dari event ataupun lomba dari Home Credit ini ya. Dan ini hadiah-hadiahnya seperti di sini juga dibuat ya, di postingan yang ini hadiah-hadiahnya kalian bisa lihat sendiri. Oke, kalian wajib ikutan nanti teman-teman ya. Oke, oke teman-teman, itu dia video kali ini ya, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk terus dukung like dan subscribe channel ini ya.